Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan tes bermain game Gran Turismo 4 menggunakan PS2 asli teman-teman ya, dan menggunakan TV layar 40 inch teman-teman. Apakah gambarnya bakalan burik ataukah tidak teman-teman ya? Langsung saja kita coba teman-teman. Oh iya, game ini ada yang request seperti biasa, Bang Najil Hakim. Oke, langsung saja kita coba aja di ini aja teman-teman. Random aja teman-teman ya. Kita coba seperti biasa di Trial Mountain normal. Oke, di sini mobil favorit saya adalah Nissan. Di mana ya? Nah, di sini. Oke, kita coba pakai mobil ini nih. Nissan 350Z Motul. Kita lihat dulu untuk sekelilingnya, mobilnya bagus banget. Kameranya gak bisa diputer ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ini teman-teman ya, saya gak pernah main Gran Turismo teman-teman ya. Sekalinya main, ngaco mainnya. Oke, jadi dimaklumin aja teman-teman kalau sering nabrak nantinya. Langsung saja kita main teman-teman ya. Oke teman-teman, inilah dia untuk gameplay dari game Gran Turismo 4 di TV layar 40 inch menggunakan PS2 dan stick tanpa kabel, tanpa emulator ini teman-teman ya. Oke teman-teman, maafin saya nanti kalau banyak nabrak atau nyuk-sruk, soalnya cupu banget bermain game simulasi. Oke teman-teman, kita konsentrasi dulu teman-teman ya, supaya gak ngaco mainnya. Eish. Udah mau ngaco tuh kan, mainnya udah mau ngaco teman-teman. Oke, gaskeun lurus teman-teman ya, mobilnya cakep banget asli. Udah mau nyuk-sruk lagi. Oke, kita masuk putaran 2 teman-teman, putaran terakhir. Wih, terbang. Itu yang di depan kencang banget begitu. Apakah yang nyetirnya Brian O'Connor? Hati-hati Mang Brian, nanti nabrak tiang listrik. Oke, gaskeun teman-teman, ini lurusan nih. Oke, selamat teman-teman, selamat walafiat.
Kita lihat re untuk replaynya teman-teman. Nah inilah dia untuk replaynya teman-teman. Saya taruh dulu untuk sticknya teman-teman. Tuh pakai stick wireless teman-teman ya. Aduh kaki saya. Wah mobilnya keren sekali teman-teman ya. Doain saya juga supaya punya mobil seperti itu di dunia nyata teman-teman. Tanpa pajak negara teman-teman. Kayak di Abu Dhabi, kayak di Emirat Arab teman-teman gak ada pajaknya. Saya pasti semangat beli mobil kayak ginian. Amin. Semoga di Indonesia mobil gak ada pajaknya kayak di Emirat Arab teman-teman. Amin teman-teman, amin amin amin. Kalau di Indonesia mobil sport gak ada pajaknya, harganya juga pasti kayak harga kerupuk untuk mobilnya teman-teman. Ini putaran keberapa teman-teman? Putaran kedua ya, putaran terakhir. Melayang mobilnya teman-teman. Saya mau pantun dulu teman-teman. Upin Ipin main di sawah. Wah, gila keren banget mobilnya barusan. Sampai melayang. Ini nih Brian O'Connor nih memimpin di depan. Dia soalnya suka pakai Toyota Supra teman-teman ya. Saya juga pengen Toyota Supra teman-teman. Yang rodanya dua. Tinggal tempelin logo Toyota di mesinnya. Jadi Toyota Supra. Oke, menang teman-teman ya. Wah, tepuk tangan dulu dong. Oke teman-teman, jadi seperti itulah untuk gameplay dari game Gran Turismo 4 menggunakan PS2 Pad di TV layar 40 inch. Gimana teman-teman, gambarnya bagus gak? Full screen teman-teman. Oke teman-teman, thank you sudah menonton. Jangan lupa subscribe. See you in the next video.